야, 아줌마 있나 봐. 우, 잘 되고 있다. 건드리지마. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film action yang berjudul The Goblin 2023. Film ini berkisah tentang seorang gangster yang dijuluki dengan nama Goblin. Julukan itu ia dapat setelah ia berhasil memecahkan rekor membantai 9 kelompok gangster hanya dengan seorang diri. Namun di saat ia sudah memutuskan untuk bertobat, musuh di masa lalunya muncul dan mengusik keluarga kecilnya, hingga membuat sang mantan gangster kembali mengamuk. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang pria misterius yang tengah membantai geng mafia paling ditakuti. Sehari kemudian, polisi kemudian menganalisa kasus pembantaian ini. Si ketua polisi mengatakan hanya ada satu orang yang bisa melakukan pembantaian seperti ini, yaitu seseorang yang dijuluki dengan nama Goblin. Sebab beberapa tahun yang lalu, Goblin telah membantai 9 kelompok mafia hanya dengan seorang diri. Diketahui kalau Goblin adalah anggota dari kelompok gangster bernama Baek Sang. Menangkap Goblin bukanlah hal yang mudah, karena selain brutal, ia juga sangat lihai dalam menyembunyikan identitas aslinya, di mana ia sangat berhati-hati ketika beraksi. Oleh sebab itu, sampai sekarang pihak kepolisian masih kesulitan mencari tahu siapa sebenarnya Goblin. Adegan beralih di markas kelompok gangster Baek Sang. Hari itu, Jimin, si ketua gangster, sedang menyiksa salah satu anggota yang ia curigai sebagai seorang mata-mata polisi. Padahal pengkhianat sebenarnya adalah salah satu anggota lain yang bernama Yongmin. Jimin lantas memaksa Yongmin untuk segera menghabisi pria tersebut. Namun ia tidak tega, karena pria malang tersebut tidak bersalah. Lalu tiba-tiba, si pria misteriuslah yang akhirnya membunuh pria malang ini, demi menyelamatkan Yongmin dari kemurkaan si ketua mafia. Terungkap kalau pria inilah yang dijuluki dengan sebutan Goblin. Diketahui kalau sekarang Yongmin tengah membutuhkan uang yang sangat banyak untuk biaya pengobatan putrinya yang tengah sakit parah. Ia lantas meminta misi kepada Jimin yang bisa menghasilkan bayaran yang banyak dan cepat. Akan tetapi Jimin enggan memberikannya karena ia menganggap Yongmin tidak becus dalam menjalankan setiap misi. Tempo hari saja Yongmin telah gagal menjalankan misi yang ia berikan. Sampai-sampai Goblin sendiri yang harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Namun karena Yongmin terus mendesak, akhirnya Jimin kembali memberikannya misi, yaitu misi menghabisi seseorang. Sebenarnya Yongmin sedikit keberatan dalam menjalankan misi ini, karena yang akan dia habisi adalah bos sekaligus ayah angkat dari Goblin. Apalagi Goblin adalah sahabatnya sendiri yang telah menyelamatkan nyawanya saat ia hampir saja mati dikeroyok oleh geng mafia tempo hari. Namun Yongmin tidak mungkin menolak perintah dari si ketua mafia. Lagi pula ia sedang membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan putrinya. Sementara Goblin kembali ke rumah untuk menemui anak dan istrinya. Rupanya hubungan Goblin dan sang istri tidak begitu baik. Sebab profesi Goblin yang seorang gangster. Singkat cerita, Yongmin pun mulai menjalankan misinya. Ia sempat kewalahan saat bertarung dengan bos Goblin. Namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi bos Goblin tersebut.
Setelah misi selesai, Yao Min pun menemui si ketua mafia untuk meminta bayarannya. Namun bayaran yang diberikan oleh Jimin tidak sesuai dengan kesepakatan. Yao Min pun murka dan lantas menyerangnya. Setelah itu, Yao Min menelpon Goblin dan si ketua polisi secara bersamaan untuk segera datang ke markas. Setelah itu, ia kabur sambil membawa tas berisi penuh uang milik Jimin. Singkat cerita, Goblin sampai duluan dan mendapati Jimin tengah sekarat. Sebelum tewas, Jimin sempat mengatakan kalau Yao Min yang telah menghabisi bosnya. Tak lama setelah itu, si ketua polisi pun muncul sambil menodongkan senjata. Goblin lantas ditangkap dan dituduh sebagai pelaku yang membunuh Jimin. Hingga akhirnya ia diponis penjara 10 tahun. Namun pihak kepolisian tidak pernah tahu kalau yang mereka tangkap adalah Goblin. Tidak hanya di penjara, Goblin juga diceraikan oleh sang istri. Dan ia dilarang menemui putrinya. Sepuluh tahun berlalu, Goblin pun akhirnya bebas dari penjara. Adegan beralih di sebuah sekolah. Terlihat seorang siswi bernama Yena sedang menolong temannya yang sedang dibully. Ternyata si ketua pembuli ini merupakan anak Yao Min yang bernama Lisa. Dimana terlihat Lisa bersikap tidak begitu baik kepada sang ayah. Namun Yao Min tetap menyayangi putri semata wayangnya tersebut. Bahkan ia rela membunuh siapa saja demi mencari uang untuk biaya pengobatan putrinya itu sejak ia masih bayi. Setelah keluar dari penjara, Goblin memutuskan untuk bertobat dan memilih hidup normal dengan bekerja di sebuah bengkel. Di balik itu, ia merindukan sang putri yang tidak tahu di mana keberadaannya sejak dibawa oleh sang mantan istri 10 tahun yang lalu. Di keesokan harinya, Goblin menemui si ketua polisi untuk melacak keberadaan putrinya. Si ketua polisi bersedia membantu, namun dengan satu syarat, yaitu Goblin harus membantunya dalam menangkap Yao Min. Diketahui kalau sekarang Yao Min telah memakai identitas Goblin untuk membangun kelompok gangster yang kini menguasai seluruh kota dan menjalankan berbagai bisnis haram. Namun karena ia sudah bertobat, Goblin menolak mentah-mentah syarat dari polisi tersebut. Lalu di malam harinya, di saat sedang minum-minum, Goblin dihajar oleh bosnya yang sedang mabuk. Namun Goblin malah pasrah saja saat dihajar. Padahal ia bisa saja melawan dan membuat bosnya itu sekarat dengan sangat mudah. Namun setelah sadar dari mabuknya, si bos akhirnya meminta maaf kepada Goblin. Seminggu kemudian, si ketua polisi lantas menemui Goblin untuk memberikan alamat tempat tinggal mantan istri dan anaknya yang telah berhasil mereka temukan. Ketua polisi tetap mau membantu, meskipun Goblin menolak membantunya dalam menangkap Yao Min. Di malam harinya, Goblin langsung menuju ke alamat tersebut. Dan tanpa sengaja ia berpapasan dengan Yena yang ternyata adalah putrinya. Namun Yena belum tahu kalau Goblin adalah ayahnya. Tampaknya Goblin belum siap bertemu dengan putrinya tersebut. Ia lantas meninggalkan Yena tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam mobil, Goblin tersenyum saat melihat istri dan anaknya yang tampak sangat bahagia meskipun tanpa kehadiran dirinya. Lalu tiba-tiba seorang pria menabrak Yena hingga membuat ponselnya terjatuh. Bukannya minta maaf, pria ini malah ingin menampar Yena. Lalu inilah yang terjadi. Kim lalu keluar dan akhirnya melihat Goblin. Di depan Yena, Kim mengenalkan Goblin sebagai teman dekatnya.
Kim lantas mengajak Goblin makan di sebuah tempat dengan alasan sebagai ucapan terima kasih. Tapi sebenarnya Kim ingin agar Goblin menghabiskan waktu dengan sang putri untuk yang terakhir kalinya. Di keesokan harinya, Kim mengajak Goblin bertemu. Ia meminta sang mantan suami untuk tidak lagi menemui putrinya. Karena ia tidak ingin Yena mengetahui tentang latar belakang ayahnya yang seorang mantan gangster dan mantan napi. Di sore harinya, Goblin menemui Yena di sekolah, berniat memberikannya hadiah sebuah jam. Namun tiba-tiba Goblin teringat akan pesan dari Kim untuk segera menjauhi putrinya. Lalu saat ia hendak pergi, tiba-tiba Kim ditabrak oleh supir anak Yongmin. Lalu Goblin pun dibawa ke rumah sakit karena tangannya yang terluka. Sebelum meninggalkan rumah sakit, supir Yongmin meminta kartu nama Goblin untuk diberikan kepada sang bos. Tak lama setelah Goblin pergi, Yongmin pun sampai ke rumah sakit. Lalu si supir memberikan kartu nama Goblin kepadanya. Dari kartu nama tersebut, Yongmin akhirnya tahu kalau Goblin kini telah keluar dari penjara. Akhirnya Goblin menyerahkan hadiah itu kepada Yena. Namun ia masih belum berani jujur kepada Yena kalau ia adalah ayah kandungnya. Sementara itu Yongmin mulai dihantui ketakutan kalau Goblin akan mendatanginya dan menuntut balas atas kematian ayah angkatnya. Selain itu, Yongmin juga telah membuat Goblin mendekam di penjara selama 10 tahun. Sang tangan kanan yang bernama Anton menyarankan agar Yongmin menyerang Goblin terlebih dahulu. Sebab ia yakin tabrakan tersebut adalah sebuah kesengajaan untuk mendekati putri Yongmin. Kim sangat marah saat mengetahui kalau Yena menerima hadiah dari Goblin dan meminta sang putri untuk segera melepaskannya. Namun Yena menolak, sebab ia yakin kalau Goblin adalah orang baik dan ia sudah mulai menganggap Goblin sebagai sosok ayah yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Karena saat bersama Goblin, Yena tidak pernah merasa takut. Akhirnya Kim pun luluh. Kemudian ia menemui Goblin dan meminta sang mantan suami untuk tidak pernah mengecewakan dirinya lagi. Dengan kata lain, Kim mengizinkan Goblin untuk jujur kepada Yena kalau ia adalah ayah kandungnya. Di keesokan harinya, kelompok anak buah Yongmin mendatangi Goblin di bengkel tempat ia bekerja. Kelompok ini diketuai oleh Ramon. Mereka lantas menyandra bos Goblin dan mengancam lehernya dengan sebilah pisau, sehingga membuat Goblin tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Ramon dengan leluasa menghajar Goblin tanpa perlawanan sedikitpun. Ia lantas memperingatkan Goblin agar tidak macam-macam dengan bos mereka, yaitu Yongmin. Akhirnya Goblin tahu kalau mereka semua adalah kelompok Yongmin. Namun sekembalinya ke markas, Ramon malah dihajar oleh Yongmin habis-habisan. Karena ia hanya menugaskan Ramon untuk memantau Goblin dari dekat, bukannya mencari gara-gara dengan menghajarnya sampai masuk rumah sakit. Tetapi Ramon tidak peduli. Ia tetap akan menghabisi Goblin secepat mungkin. Sementara Goblin kini dirawat di rumah sakit dan ia diawasi oleh seorang anak buah Yongmin. Yongmin memutuskan untuk tidak menghabisi Goblin, setidaknya untuk saat ini. Namun ia memastikan agar anak buahnya terus memantau setiap gerak-gerik sang mantan gangster tersebut. Sedangkan Goblin yang benar-benar sudah berubah enggan mempermasalahkan hal ini. Meskipun ia tahu kalau Yongmin telah kembali mengusik ketenangannya sampai ia harus masuk rumah sakit. Di sekolah, Lisa kembali membuli teman Yena. Seperti biasa, Yena pun datang membantu. Namun Lisa yang emosi lantas mendorong Yena.
sampai ia terbentur ke tiang hingga tak sadarkan diri. Menyadari akan hal itu, Lisa pun sangat ketakutan. Saat itu juga ia menelpon sang ayah untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Goblin mendapat kabar dari Kim kalau putrinya sedang sekarat di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Saat itu juga Goblin menuju ke rumah sakit. Operasi berjalan dengan lancar, namun Yana masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untuk melindungi sang anak, dengan power yang ia punya, Yongmin bisa menyogok pihak sekolah agar membuat pernyataan bahwa yang terjadi pada Yana adalah sebuah kecelakaan. Namun teman Yana yang dibully datang ke rumah sakit dan mengatakan kepada Goblin kalau Yana didorong oleh seorang anak bernama Lisa. Mendengar itu, Goblin pun segera datang ke sekolah untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun pihak sekolah yang sudah disogok oleh Yongmin enggan membocorkan informasi terkait hal itu. Tidak putus asa, Goblin lantas menemui Lisa secara langsung untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi secara baik-baik. Lalu tiba-tiba, Ramon dan anak buahnya muncul dan segera membawa Lisa pergi. Dari sini Goblin akhirnya tahu kalau Lisa merupakan anak Yongmin. Sedangkan Yongmin sangat murka saat mengetahui anaknya didekati oleh Goblin di sekolah. Ia salah paham kalau Goblin berniat akan mencelakai putrinya. Akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi Goblin hari ini juga. Mereka lantas berpencar. Ramon dan anak buahnya mendatangi rumah sakit untuk menculik Yana. Sementara Anton mendatangi Goblin di penginapannya. Lalu ia menunjukkan kepada Goblin rekaman video saat Ramon menyekap anak dan mantan istrinya di ruangan rumah sakit tersebut. Menyadari akan hal itu, Goblin pun murka bukan main. Dan inilah yang terjadi ketika singa yang sudah lama tertidur dipaksa untuk terbangun. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, puluhan anak buah Yongmin tewas bergelimpangan. Yongmin mendapat kabar dari Anton kalau semua anak buahnya telah tewas dibantai oleh Goblin. Mendengar kabar tersebut, ia pun mulai ketar-ketir. Singkat cerita, Goblin sampai ke rumah sakit. Namun sayangnya sang anak telah diculik oleh Ramon. Selanjutnya, Goblin menelpon si ketua polisi. Dan akhirnya ia bersedia membantu kepolisian untuk meringkus Yongmin dan kelompoknya. Di keesokan harinya, Goblin lantas menculik Lisa yang saat itu sedang menuju ke sekolah dengan diantar oleh puluhan pengawal. Setelah itu ia menelpon Yongmin dari handphone Lisa. Goblin mengancam jika putrinya kenapa-napa, maka Lisa juga akan bernasib sama. Goblin lantas menyuruh Yongmin untuk segera menemuinya dan melakukan pertukaran sandera. Akan tetapi Yongmin malah menugaskan Anton dan pasukannya untuk menyerang Goblin, sehingga baku hantam sengit pun kembali terjadi. Namun dengan mudah Goblin berhasil menghabisi semua anak buah Anton dan hanya menyisakan Anton seorang diri. Tak lama kemudian Anton pun bernasib sama. Sebelum tewas, Anton sempat mengatakan alamat di mana putri Goblin disekap. Saat itu juga Goblin mengarah ke sana. Pada akhirnya ia bertemu langsung dengan Yongmin. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut masing-masing adalah "di mana anakku?" Lalu tiba-tiba Roman dan pasukannya muncul, sehingga pertarungan sengit kembali terjadi. Roman pun akhirnya tewas di tempat. Sementara Goblin yang sudah mulai sekarat
kembali harus berhadapan dengan Yongmin. Namun tetap saja Goblin tak bisa dihentikan dengan mudah. Sebenarnya Goblin bisa membunuh Yongmin dengan mudah, namun ia tidak akan melakukannya sebelum Yongmin mengatakan di mana keberadaan sang anak. Apalagi anaknya tersebut masih dalam keadaan koma. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama sekarat. Dan yang paling parah adalah Goblin, karena ia mendapatkan tusukan berkali-kali dari Ramon dan juga Yongmin. Lalu tiba-tiba Lisa muncul bersama dengan bos Goblin. Barulah setelah itu Yongmin mengatakan di mana anak Goblin ya sekap. Seperti biasa polisi selalu datang terlambat. Saat itu juga Yena dilarikan ke rumah sakit. Sementara Yongmin berhasil diringkus. Sedangkan Goblin tewas setelah berhasil menyelamatkan putrinya. Dan film pun selesai.